Ya Ya Nabi salam. Semoga anak-anak semua menjadi putra putri.
soleh dan soleha. Amin. Kami juga mohon doa pada Wahyu, mohon dukungan pihak yayasan, semoga kedepannya era Ayu Pamolongan akan lebih sukses lagi, lebih unggul dalam berprestasi, lebih menciptakan generasi Islam yang berakhlak mulia. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi akan berbeda apabila kesalahan seperti
pribadi itu dilakukan oleh orang-orang luar seperti kita, maka ini akan menjadi viral di medsos biasanya, dicium, dihujat dan sebagainya. Inilah bukti bahwa anak kecil, beberapa dari kita yang masih kecil itu adalah orang-orang yang tulus, orang-orang yang polos, melakukan segala sesuatu apa adanya, tidak ada modus, tidak ada tujuan lain. Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi seperti ini kiranya tidak bijak kalau kemudian saya terlalu banyak memberikan sambutan supaya acara cepat bisa diselesaikan dan beberapa dari kita bisa istirahat. Bapak Ibu juga bisa melanjutkan acara di rumah masing-masing. Satu hal saja yang perlu saya sampaikan, terutama kepada ibu-ibu dan bapak ibu, bahwa untuk mencetak sebuah atau seorang kader yang baik, untuk mencetak anak yang baik, diperlukan beberapa hal. Banyak sebetulnya, tetapi di antaranya yang terpenting adalah yang pertama, seorang anak harus berada di lingkungan keluarga yang baik. Ini adalah tugas Bapak Ibu Alimentir, terutama ibu sebagai al-madrasah al-ulah atau madrasah yang pertama, sekolah yang pertama untuk anak. Harus menghormat, harus mengkondisikan bagaimana rumah menjadi rumah yang baik, mengkondisikan pergaulan internal keluarga sebagai pergaulan yang baik, juga membiasakan dan memberi contoh sesuatu yang baik. Apalagi sering saya katakan bahwa anak kecil seperti yang kita saksikan tadi sangat bersifat imitatif. Dia akan meniru apapun yang dia lihat dan dia dengar. Dia akan melakukan apa yang dia lihat dan akan mengucapkan apa yang dia dengar. Ini seringkali saya katakan. Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi bapak dan ibu, terutama ibu yang komunikasinya berintens dengan anak-anak, harus mencontohkan sesuatu yang baik untuk anak-anaknya, sehingga terjadi kebiasaan-kebiasaan, akhirnya si anak terbiasa untuk melakukan hal-hal yang baik. Setelah keluarga yang baik, maka harus disambung dengan lingkungan yang baik. Ketika anak bermain, kita harus bisa menginginkan lingkungan yang pas untuk anak kita, yang linier dengan pendidikan yang kita berikan di rumah. Jangan harap kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah diberikan di rumah itu nanti akan bermanfaat, akan berlanjut apabila ternyata lingkungan permainan anak bukanlah lingkungan yang baik. Dan yang terakhir yang harus dilakukan adalah memilihkan lembaga pendidikan yang baik untuk anak-anak kita. Apabila lingkungan keluarga sudah baik, lingkungan bermain sudah baik, tapi ternyata bapak ibu salah memilihkan lembaga pendidikan yang akan dititipi, yang bapak ibu titipkan putra putrinya ke sana, maka dua faktor tadi akan berjalan, tidak akan menghasilkan apapun. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada bapak ibu yang ada di sini pada murid. Setelah putra putrinya lulus dari SMA, menginjak jenjang pendidikan dasar, pilihkan madrasah atau sekolah yang baik. Sekolah yang bisa menjamin keberlangsungan pembiasaan-pembiasaan baik yang telah dilakukan di lingkungan keluarga dan lingkungan bermain. Pilihkan pendidikan yang bernuansa agamis, bernuansa Islami. Apakah Islami saja sudah cukup? Belum. Bapak Ibu harus memastikan bahwa lembaga yang Bapak Ibu pilih untuk dididik putra putrinya adalah lembaga bernuansa Islami yang menjamin masa depan Bapak Ibu ketika nanti sudah wafat, yang bisa menjamin bagaimana akhlak atau moral anak ini bisa diterima di masyarakat. Karena saat ini sudah mulai bermunculan sekolah-sekolah yang Islami, tetapi tidak menjamin moral di masyarakat. Ada lembaga-lembaga pendidikan Islami yang mulai mendidik kepada anak-anak sejak awal bahwa
yang terjadi Bapak Ibu. Jadi pilihkan pendidikan, lembaga pendidikan yang baik, yang Islami dan yang menjamin moral, nilai-nilai kesantunan, nilai-nilai sosial di masyarakat. Tidak ada gunanya apabila seseorang anak menjadi anak yang sholatnya rajin, puasanya rajin, tetapi dia suka menyalahkan pendapat orang lain. Tidak bergunanya. Karena sebetulnya nilai sosial yang terpenting itu adalah bagaimana anak bisa berkomunikasi dengan baik kepada lingkungan sosial sekitarnya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, keluarga yang baik, lingkungan yang baik, dan lembaga pendidikan yang baik ini harus dipilihkan, harus diformatkan untuk putra putri kita supaya nanti ketika mereka sudah beranjak dewasa, mereka betul-betul menjadi manusia yang bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Dan akhirnya kita doakan mudah-mudahan putra putri kita yang ada di surga ini betul-betul menjadi putra putri yang membanggakan kita, yang membuat kita tersenyum bahkan sampai ketika nanti kita wafat akan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada Kepala RH dan seluruh dewan guru atas terselenggaranya acara ini luar biasa meriah. Dan terima kasih sudah akan ngerjain saya dengan pakai kelakuan kayak gitu. Orang dikalungi melati, kalau kepercayaan orang-orang kuno dulu kan kalau ada macet dikalungi melati, kalau melatinya lain berarti lanceng. Alhamdulillah punya saya segar, jangan-jangan masih lanceng. Lanceng bapak, bapak. Bapak Ibu, saya mohon maaf juga apabila dalam sambutan ini ada beberapa hal yang kurang berkenan dan juga apabila